Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Semoga kalian sehat semua ya. Saat ini aku day kedua dari perjalanan pulang dari Fakfak Papua Barat menuju Jakarta. Kebetulan baru menemui satu pelabuhan ya, Fakfak Kaimana. Jadi menuju Tual. Setelah Tual nanti Banda Neira, geng. Jadi suasana saat ini di kapal jam 11.40 mungkin menjelang sholat zuhur ya. Makan siang sudah dibagikan, masing-masing sudah mengambil makan, yang mau makan, yang tidak ya tidak. Ini suasana di kapal saat ini. Ini ada Tonce, anak stand up komedi. Mudah-mudahan kalian kenal ya dengan wajah ini. Di sana juga ada editor muda bernama Firgi, dan di sana ada Saka, anak Bali. Di sini ada YouTuber terkenal tuh, Alam Konawe, yang pengikutnya udah 9 juta follower, gengs. Ini ada Kakak Cepi yang pernah mendapatkan penata cahaya terbaik di Indonesia gitu. Bayangkan. Kalian harus tahu bahwa film dan muka artis itu tidak akan muncul tanpa sosok wajah ini. Sementara ini ada kakak-kakak aku baru kenalan sih, anaknya Bay. Halo kakak, dari mana kak? Surabaya, Jawa Timur. Dari Fakfak ya kak? Gimana di kapal keadaannya seperti apa kak? Senang apa tidak? Ya, jadi kakak dalam rangka apa nih di Fakfak? Mau pulang ya kak? Oke kak, selamat menikmati perjalanan ya kak. Ini ada Alfa, semacam Alfa Midi tapi bukan punya Pelni ya. Ya kita, saya lupa menginformasikan kepada kalian, saat ini saya masih berada di kapal yang sama saat berangkat, yaitu KM Ngapulu. Ngapulu punya Pelni, gengs. Jadi pas kita berangkat tempo hari, kaptennya itu nawarin kita gitu. Gimana kalau pulangnya kalian? Maaf saya flu ya. Lihat gambar sana dulu. Itu suasana laut. Grimis, geng. Alhamdulillah. Itu lautnya mendung, jadi barusan gerimis. Kita lanjutkan. Jadi dokter di kapal ini termasuk petinggi ya. Iya, Tonce, ada apa? Rapper terbaik versi Indonesia. Inilah dia, Saka Palwaguna, geng. Jadi Saka ini anak Bali, dia baru beberapa bulan di Jakarta. Jadi ini editor terbaik Festival Film Bandung, guys. Nah, ini orangnya nih, gila loh. Umurnya baru 22 tahun. Gitu, gengs. Jadi petinggi kapalnya itu nyamperin kita gitu, kalau kita tuh kru gitu di sini mau kerja, ada pekerjaan gitu di mana, Papua. Terus dia menawarkan kita untuk bagaimana kalau pulangnya kalian naik kapal ini lagi gitu. Kita tidak keberatan karena menurut saya kapal ini tidak begitu jelek ya, walau kenyataannya sih gimana lagi ya, nggak ada kapal yang ke Fakfak langsung, cuma Ngapulu aja ya, mau tidak mau ya kita booking biar nggak sulit. Nah ini dia artis Alam Konawe ini, tuh lihat. Jadi tadi pagi sekitar jam 2 pagi, gengs, jam 2 pagi itu sampai di pelabuhan pertama, jadi setelah Fakfak gitu, yaitu pelabuhan Kainama. Dan saya tidak sempat untuk keluar dikarenakan ngantuk terlalu banget, jadi saya begadang sampai sekitar jam 1 pagi, cuma sekedar ngopi, saya kedinginan, akhirnya terpaksa masuk ke dalam kapal untuk istirahat dan tidur. Jadi biasanya setiap Masya Allah, tuh sudah mulai terlihat, gengs, itu pulaunya, Tual sudah terlihat, pantesan kelihatan lautnya berbeda gitu, kayak dangkal tidak sebiru yang kita lalui sebelumnya gitu, geng.
Demikian saya laporkan saat ini tanggal 1 November 2023 waktu Indonesia bagian timur ya. Jam sekitar jam 11.40 Indonesia bagian timur. Kita ikuti informasi selanjutnya di next pelabuhan ya, geng. Nanti ditual kita bikin konten lagi. Kita bikin video lagi. Itu saja. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur sama sehabis sarapan pagi ya, karena penting banget. Itu yang selalu saya ingatkan sama kalian. Cuma hal kecil sebenarnya gitu, tapi itu fatal banget. Jangan kalian coba-coba malas gosok gigi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat lautnya. Video ini tidak berfaedah untuk